MyKit merupakan kad pengenalan diri kanak-kanak berchip yang dikeluarkan kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun. Ciri MyKit adalah sama seperti MyCard, cuma ia tidak mempunyai gambar dan cap jari. Nombor pengenalan diri yang terdapat pada MyKit ini akan digunakan di dalam semua urusan dari lahir hingga ke akhir hayat. MyKit mengandungi 3 aplikasi utama yang terkandung di dalam chip, iaitu aplikasi JPN di mana data kelahiran disimpan, maklumat kesihatan dan maklumat pendidikan. MyKit boleh dipohon oleh semua kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur di bawah 12 tahun di JPN dan tidak dikenakan sembarang bayaran. Jadi dalam video ini kami nak kongsi kepada para ibu bapa dan penjaga di luar sana cara mudah untuk semak permohonan MyKit secara online di telefon masing-masing. Pertama sekali, anda perlu layari sistem semakan permohonan MyKit di pautan semakan.jpn.gov.my /semak_MyKit. Pada laman utama ini, isikan saja nombor MyKit tersebut pada ruangan yang disediakan. Pada ruangan CAPTCHA, isikan semula nombor yang dipaparkan ini. Jika sudah selesai, tekan semak. Ia akan paparkan status permohonan MyKit tersebut. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah, boleh terus hubungi dengan pihak JPN. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow AliGadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!